Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya. Welcome back to my channel Ansit Permana. Di vlog kali ini aku akan mereview salah satu bakso yang sedang viral. Itu baksonya ada di Mongkok ya. Nanti bisa dihubungi orangnya kalau mau kesini. Nanti aku kasih nomor HP-nya di kolom deskripsi. Kayak aku mau nyoba rasanya kayak gimana. Nah, aku itu pesen bakso rudal. Baksonya itu gede, terus berlapis. Di dalamnya itu ada tetelan dagingnya, terus ada cabenya gitu. Nah, belum makan udah ngiler duluan. Ini banyak menu ya. Ini menu-menunya. Ini menu-menunya. Sama harganya juga ada di sini. Saksikan terus. Oh, nggak tahu rasanya gimana. Tapi aku mau coba. Saksikan terus sampai akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Nah, ini guys, baksonya sudah datang. Ini baksonya benar-benar gede, bakso rudal. Ini nggak tahu berapa kilo, mungkin 2 kiloan kali ya. Ini benar-benar gede. Kita lihat di dalamnya ada apa ya. Mantap. Ada itu nggak ya? Bingung mau itunya. Ini guys, aku pesen bakso rudal sama ini apa? Es cendol dawet. Ih, mantap. Manis. Itunya ada nggak ya? Nih guys, kita lihat di dalamnya. Dalamnya ada apa? Wow. Nggak ada tetelannya. Duh, muncrat. Kan baca muncrat. Mantap jang. Ini di dalamnya ada tetelan daging itu. Kalau digigit itu kerasa dagingnya. Ayam de baso, baraso, baso. Amin yang untuk murah lagi yang benar pun butuh bu, bu mbak butuh? Iya pak, kasih peso pak, biar kita lanjut pak. Gimana dengan baksonya? Mantap. Kasih ini dikasih pisau buat motongnya, saking gedenya. Oh, lihat guys. Udah harus enggak salah boh. Bo, muter balik, banyak terus balik. Ini baru nak rasa. Allahu Akbar. Oh guys, lihat. Ah.
Ini pasti nggak habis guys. Tapi kalau nggak habis bisa di itu. Lihat. Cabenya kasar. Guys, dalamnya, wow, aku nggak kuat, pedas. Meler. Pada sih. Aku berapa sendok? Cocok banget minumnya, cendol, mantap. Ikut habisin guys. Wah. Saya jam 6 set. Kamu masuk rumah jam berapa sih? 9. Gila. Pedasnya. Basah. Ini mah. Kenapa nggak pedes-pedes dari tadi? Kurang apa? Aku 3 sendok. Sendok kecil? Cabenya. Ini, tadi aku pusing. Sekarang ini cocok buat obat sakit kepala loh guys. Sumpah. Tadi aku sakit kepala. Setelah minum ini, setelah makan ini, maknyos. Kamu masukin YouTube juga, emang? Kok aku nggak lihat sih? Ah? Nggak pernah lihat. Apa? YouTube. YouTube bu. Ya. Nah, kamu kan baru tahu. Cari dulu ya. Thank you.
Kagak ambil kan. Kalau sekiranya bakso ini kegedean kebanyakan, ini satu berdua, jadi bisa hemat. Kalau aku bisa, ini bisa. Habisin, Fred. Bisa nggak? Nggak lah. Habisin. Emang perut saya gentong. Nah, santai. Mau enggak, Pret? Mau enggak? Tahu apa ya? Ah. Mau. Enggak ada, enggak ada. Udah, aku mau. Dalamnya apa sih? Hah? Dalamnya. Pantes aku kurang ini ke sini. Ini jalan. Keluar ingus lah. Matiin loh. Matiin. Janganlah. Aku nyang ke? Nyang ya? Enggak. Habis guys. Habis tak tersisa. Wuh, mantap. Ya. Sendiri. Bagi kalian yang mau kesini, silahkan datang. Besok juga ada hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu ada. Hari biasa, biasanya ada. Katanya sih ada air biasa juga. Kalau ada, ah? Buka setiap hari. Buka setiap hari ya. Di Mongkok, exit B3. Nanti cari aja di building apa C? Building apa C? 9. Sayung, Sayung Building, pokoknya. Nanti call aja pemiliknya. Bentar. Nomornya mana? Nomor. Nanti aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Ini namanya aku taruh di meja. Iya. Untuk nomor. Warung Indo Laris Manis. Nanti aku tuliskan di deskripsi ya. Oke, ini pokoknya mantap banget, recommended banget baksonya. Gurih, terus di dalamnya ada
daging apa namanya? Kacaran daging gitu. Daging cincang gitu. Mantap. Oke. Sekian saja vlog dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Sampai jumpa di next video. Bye bye.